Berikut ini cara mengaktifkan jendela mengembang atau multi window di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama kalian bisa buka satu aplikasi, kemudian klik tombol Recent App, kemudian klik titik 3, lalu pilih jendela mengembang. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat sudah aktif ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa menutupnya seperti ini. Kalian klik pada garis atau strip ini, lalu pilih tutup. Kemudian bisa mengatur ukurannya juga. Kemudian bisa diubah-ubah, bisa disembunyikan seperti ini. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, teman-teman ya. Nah, untuk menutupnya seperti ini, kalian klik tutup. Nah, apabila kalian melihat seperti ini, kalian klik titik 3. Nah, pada pengaturan saya contohkan Recent App, lalu klik pada ikon titik 3. Nah, tidak ada, itu artinya tidak mendukung ya. Nah, jadi tidak semua bisa multi window atau jendela mengambang. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian ini. Nah, ini yang namanya Smart Sidebar atau baris samping cerdas ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan klik pada aplikasinya, lalu letakkan di tengah, ataupun seperti ini. Kalian masuk ke Smart Sidebar, kalian klik pada aplikasinya, maka akan jendela mengambang ya. Kalian sesuaikan aja, kalau nggak bisa, kalian klik dan tahan, geser ke tengah, ataupun langsung diklik aja ya. Kemudian tinggal buka aplikasi kedua. Nah, jadi kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Misalnya, teman-teman ingin dengar musik di YouTube sambil chattingan di WhatsApp, bisa sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan coba aja. Nah, untuk Smart Sidebar atau baris samping cerdas ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu ya. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih fitur khusus, lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian baris samping cerdas, lalu kalian aktifkan. Apabila belum aktif, nah maka dia akan muncul di sini. Kemudian untuk pengaturan jendela mengambangnya, nah di sini di bagian ini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada tutorial-tutorialnya ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan jendela mengambang di HP Oppo. Semoga bermanfaat.